kita lakukan pada waktu berkecukupan, berkurangan, di waktu sehat, maupun sakit, dan akan menentukan juga dalam kita maupun kita dalam kehidupan kita bersama seperti yang pada untuk menyatakan cinta kasih itu berupa dari dalam cinta kasih pasang mandia senyum dengan diri Gabriela Tegal telah menyebabkan pernikahan di hari cuma 23 Desember 2022 dan tadi malamnya pendekat roh sini terpulang kemudian di Gereja Kristus Indonesia tempat khusus yang terpulang di tangan kedua pihak dan terdapat untuk boleh hidup dalam kasih yang menerima Tuhan. Dan lebih Senter Kota memberikan kado sukacita pada saat ini. Kado ini bukan untuk disimpan dalam tas atau lemari, tapi untuk dibuka isinya, bukunya dan dihargai isinya. Terimalah dan sukacita. Yeah.